bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Minecraft lagi. Nah, kali itu kita lanjutkan lagi petualangan kita di survival ya. Dimana terakhir kali itu kita sudah membuat portal Nether dan juga mendapatkan ancient debris ya, walaupun gak banyak ya, sebanyak 6 biji guys. Kali itu saya memiliki rencana untuk membuat rumah di bawah air tuh ya. Di belakang saya tuh tempatnya sudah saya siapkan, saya gali-gali berhari-hari guys ya, baru beres. Nah, kali itu kita bakalan coba bikin aja guys. Mudah-mudahan rumahnya bagus ya dan berhasil. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Rasakan nih. Kami adalah kesatria lautan, santri dan kematian. Takutlah kepada kami. Ya ampun Tan Gaming, Nabila Gaming, itu sakit banget. Sudah dapat Triton aja weh. Itu kalian dapat Triton dari mana, ha? Ya elah, pakai nanya segala. Kami dapat dari sahabat air lah. Kami bantai-bantai sampai dapat Triton. Makanya mulai sekarang panggil kami Raja Lautan. Raja Lautan, Raja Lautan, enggak ada, enggak ada. Daripada kalian enggak ada kerjaan tuh ya, buang-buang Triton tuh. Kan itu kan barang langka, mending simpen aja. Mending bantuin saya bikin rumah di bawah air tuh. Oh gitu, berarti kita harus ke Ocean Temple dong, melawan ikan-ikan guardian. Yaudah ayo kita let's go lah, berangkat. Oh iya ya, betul juga ya. Kita kan buat nyari spons itu. Wah iya, kalau enggak tuh rumah kita enggak akan surut airnya kalau dibikin. Ya udahlah, kalau gitu kalian siapkan peralatannya. Ini saya pengen persiapkan juga peralatannya di sana. Oke, ayo Bill, kita siapin perlengkapannya dulu. Wah, Lung, lihat Wak nih, habis mancing banyak dapat ikan. Weh, Wak Darlung, habis mancing dari mana tuh? Kayaknya senang banget nih, ha? Weh, mancing dari mana, Wak? Berapa banyak ikan yang didapat? Weh, Wak mancing agak jauh, Lung, di tengah lautan. Terus, Wak lihat ada istana di bawah laut. Lagian, Wak diserang-serang ikan duri, weh, ngeri. Istana bawah laut. Oh, kebetulan itu, Wak. Kita pengen ke sana, itu mah namanya Ocean Temple buat nyari spons. Kami ini pengen bikin rumah bawah air. Oh, ya udah, Wak antar, Wak tahu tempatnya. Tapi kamu yang nyelam ya, Lung. Wak takut sama ikan-ikan duri itu. Ya tenang-tenang, biar saya sama Intan atau sama Nabila nanti yang nyelam ke bawah ya. Wak Darlung tunggu di atas perahu aja, yang penting tunjukin jalannya. Ini BTW-BTW Wak Darlung dapat ikan apa aja nih, ha? Bagi lihat. Nih. Weh. Banyak banget. Wah, boleh-boleh nih. Wah, ini ikan buntal ini bisa saya buat potion nih. Ya udah, saya bikin potion dulu lah. Wak Darlung siap-siap di sana. Oke. Ah, guys, kita bikin potion dulu guys ya. Let's go, karena saya di sini sudah bikin yang ini nih, pembuat potion, sama saya juga ada botol-botolnya. Dan saya udah ke Nether, dapat Nether Ward ya. Tuh, terus juga golden carrot sudah saya bikin. Nah, saatnya kita bikin-bikin dulu. Nah, yuk, ini lagi kita ambil. Kita siapin apa ya? Ini dulu nih. Set. Sama ikan buntalnya, sama... bukan ikan buntal. Ini dulu nih harusnya nih. Nah, nih. Set. Ini. Kita tungguin, guys. Pokoknya kita buat beberapa ya, buat kita pakai supaya bisa menyelam di bawah air gitu ya. Yes! Oke, BTW ini saya sudah bikin potion-potionnya nih ya. Nih, ada potion tahan napas di air gitu. Wah, bantu. Iyalah, nih. Nih, kamu ambil Bill satu. Itu 8 menit sih satu potion. Nih, Tan Gaming. Nih, Wak Darlung buat jaga-jaga walaupun enggak ikut nyelam ya. Tuh, Tan di bawah sana tuh. Mana woi? Tuh, ini Wak Darlung ambil. Nah, terus ini kalau buat gelap tuh, kita pakai itu. Nah. Oh iya. Oke, ini satu lagi. Oh, Wak Darlung nggak nyelam, kasih Intan aja yang tadi ya, buat gelapnya ya. Nah. Oke, ini saya lagi. Oke, udah aman. Terus ya udah, kalau gitu kita tidur dulu yuk. Yuk, guys, hari sudah pagi, saatnya kita berangkat. Ayo, Wak, tunjukin jalannya. Ayo sini, OTW. Kita naik kapal. Mana kapal tadi ya? Woi, Tan Gaming, ngapain tuh bawa-bawa lama, ha? Mana? Itu di tangan kamu tuh lama itu. Oh iya. Ayo. Nah, Wak Darlung naik sama saya, Wak. Sini. Ya. Nih, saya deketin nih. Oke. Oh. OTW arahnya kemana, Wak? Ke rumah coklat.
Oh, rumah coklat. Oh, oke. Let's go. Kita jemput Nabila ya. Let's go boy. Kita bakalan coba berpetualang mengarungi lautan. Yang fobia. Yang fobia lautan, harap hati-hati ya. Siapa fobia lautan di sini? Kamu. Ikan duri. Ayo kita OTW guys. Katanya tuh lewat sebelah sini ya. Let's go. Oke, ini kita lumayan jauh banget dari tempat kita ya. Ini BTW ini di mana nih, Wak? Hah? Seingat gua sih posisinya tuh di 721 atau 1300-an gitulah. 721 sama 1300-an. Oh, oke. Sabar. Ini kita harus tepatin koordinatnya nih yang agak susah nih. 700-an. Mana ya 700-an sini gitu? Ya, makin ngurang. Sini? Nah, yang benar. Ini yang nyasar. Oh, ini makin dekat sini nih. 700-an. Itu ya? Itu bukan tuh? Mana tuh? Ini ada cahaya-cahaya nih. Yang benar wah ini gitu. Iya. Bukan ini mah, bukan tempel ini mah, salah kali, Wak. Ya elah. Ah. Mana nih? Nyasar kita nih. Oke, kita coba ke sana. Ini itu bukan tuh? Tuh. Mana tuh, coba tuh. Lihat tuh. Oh itu, tuh. Ini tanda kambing, sini. Gak kelihatan. Hah? Ini di sini depan nih, lurus nih. Wah di sini diserangnya, ya ampun. Wow, bentar. Pintu masuknya itu kayaknya ya. Apakah ada anak buahnya yang repot tuh anak buahnya nih masalahnya nih. Aduh. Ya udah minum potion dulu tan. Oke, dua-duanya ya. Ya breathing dulu. Let's go. Sama yang night vision. Nah, wah buset terang banget. Langsung kelihatan semua guys. Oke, let's go. Ya udah, Wak, tunggu sini ya. Nah. Ya, tapi jangan lama-lama, Wak tinggalin nih kalau lama-lama. Ya, enggak aman. Let's go ya, Tan. Kita OTW. Oh, guardia. Oh, eldarnya udah di situ, udah kelihatan tuh buntutnya. Wah, harus pelan-pelan sini. Kalau enggak salah panah enggak mempan ya di sini ya. Ya, jadi elah. Pakai apa nih? Itu anak buahnya aja udah menterin tuh. Eh, kan. Masuk sini. Oke, kita coba lihat dulu kita harus gimana nih. Itu yang eldernya di mana posisi? Oh, itu tuh spawn. Ini. Dapat spawn kita. Itu. Ambil. Lalu, kita ambil spawnnya aja loh, enggak usah lawan elder lah. Iya, loh, nyari mati. Nyari mati. Ya, elah spawnnya aja enggak bisa diambil nih. Cara ngambilnya gimana coba? Ya, yang bener aja pakai apa ngambilnya? Oke guys, kayaknya kita harus nyari Elder Guardian dulu ya. Kayaknya nggak akan bisa nih kita ngambil nih. Kalau ini masih ada efeknya. Mana? Kita sini, ikutin dulu. Aku. Let's go. Apakah kita bisa mengalahkannya? Ayo. Oke, nggak usah kesatriaan. Mana ntar kalah nih, sabar Wak ya. Oke. Hilang. Mana dia? Oh itu. Kita cari. Wah, kita bantai sini. Ini yang kita bikin lambat nih. Nggak bisa mining apa-apa kita sini. Aja, awas. Barbar amat kamu tadi. Waduh. Mati. Tuh dapat spawn lagi. Let's go. Kita ambil. Ini efeknya hilangnya berapa lama ya? 5 menit kalau enggak salah ya. Waduh, lama. Oke guys, efeknya sudah hilang. Kita ambil spawn-spawnnya. Let's go. Yuhu! Kita pulang. Yuk kita ambil nih, kita butuh beberapa lah sih, nggak butuh semuanya sih, tapi ya udahlah ambil semuanya aja kalau ada guys. Semuanya aja lah biar nggak rugi. Iya biar nggak rugi ya. Ini Wak, kita dapat blok langka ini Wak. Oh. Wey. Yuk. Oke ini biar cepet nih. Apaan? Oh. Oke hoey. Ya udah kamu. Saya malah ini kita ambil lampu ini aja nih. Oh iya lumayan tuh. Lumayan. Malah pecah guys. Ya. Ya elah. Mana pecah? Ada tapi bisa apa tuh? Pasti bisa dibuat lagi nggak ya? Hah? Ini napas. Napas itu. Aman sih aku mah. Oh aman ya. Saya hampir aja guys. Oke, let's go. Dipecahin bisa gitu guys ya? Atau harus pakai siltas gitu ya? Nanti kita bikin siltas sekalian pickaxe-nya. Ha, yuk. Ya udah, next vision saya juga udah habis. Udah biarin lah. Ayo cabut. Cabut. Ini pintu keluarnya mana lagi nih coba? Nyasar. Ini sebenarnya ada emas sih dalam sini. Ambil dulu enggak sih? Ambil. Aduh, apa tuh? Sabar. Sorry. Ya ilah, ini tuh. Dalam sini pasti ada emas nih. Setahu saya sih. Nah, iya beneran. Tuh kan? Ambil. Ambil semuanya, guys. Tan kambing, tan. Kabur. Wow, udah gelap nih. Aduh, di mana? Waduh. Sini. Sini.
Ya ilah, ini udah gelap nih, night visionnya udah habis guys. Saya cuma bikin satu lagi dibagi-bagiin. Oke, kita kembali kepada Wak Darlung dan Nabila. Mana kalian? Let's woy? Go! Ayo Wak, Wak, kabur, kabur. Kabur, kabur, ayo, ayo, kabur, Bil. Kabur. Bil, Bil, tuh. Bila! Jemput, jemput, tanda okay. Kami. Cepat, ayo kita kabur, kabur ke pulau dulu, kabur ke pulau dulu sana, Wak. Ayo, ayo. Aduh, akhirnya guys, dapat spawn yang kita mau ya. Ya sudah, kalau begitu, kita bakalan coba balik ke tempat kita lagi ya. Let's go! A few moments later. Oke guys, finally kita sudah sampai rumah dengan selamat. Lumayanlah perjuangan kita ya untuk mendapatkan spons gitu guys. Saatnya kita membuat rumah bawah air nih, Wak. Woi, lihat nih, woi. Apaan? Woi, Tan Gaming. Ya ilah, dibawa beneran. Ternak ikan. Ternak ikan apaan? Nanti mati nih. Biarin, bagus kan? Bagus-bagus, ini harusnya dipindahin tempat yang inilah, bebas gitu. Nanti dan kita bikin nanti lepas, nanti lepas. Ya, nanti kita bikin kolamnya nanti ya. Oke, ini kita tugas kita nih buat rumah bawah air dulu nih. Nah, di sini sudah saya tandain gitu guys ya. Tuh, tinggal kita bikin dan di sini bahannya juga sudah lengkap. Sebelum itu kita bikin potion inilah, tahan napas ya. Oke, kita bikin perbanyak dulu nih. Sabar, saya ambil air dulu nih. Penuhin lagi ya. Oke. Aha, baru kita bikin potion lagi guys ya. Kita bikin bentar dulu nih. Ya lah ya, cukup lah nih. Kita dua-dua aja, Wak Darlung sama Nabila tugasnya bantu ngawasin takutnya ada zombie air dipanahin ya. Oke. Saya pengen ini guys, ngeringin spons dulu ya di apa? Di sini. Kompor. Di kompor ya, spons di kompor. Wah, Nether ingot kita guys. Oke, Nether scrap ya. Kita keringin dulu guys. Ya sudah, kalau gitu ini kita simpan-simpan dulu peralatan kita nih, dapat emas lumayan. Terus ini apa nih? Dark prism. Oh, ini untuk bikin ini ya, lampu yang air itu guys. Terus sama kelp nih buat apa ya? Kelp? Ya, enggak tahu, daun-daun gitu. Ya, biarinlah para bocil yang komentar ya. Di sini butuh next mission ya? Kayaknya enggak butuh lah ya. Orang di woi, diusir nih bolak-balik dari tadi nih orang. Jangan awak kasihan, biarin lah. Dia dagang itu buat nawarin kita. Oh. Oke, kita bikin pernapasan. Kita minum pernapasannya dulu, guys. Let's go. Saatnya kita ambil bloknya. Tuh banyak, guys. Oke. Yuk, kita menyelam. Yuhu! Menyelam. Kita hitung 11 blok, guys ya. Di ini 5. Oke. Guys, ini 11 kali 12 ya. Nah. Ya, betul. Ayo 12 ini Tan Gaming nih. Ininya ke sini 12 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12. Ih, pas-pasan. Iyalah. Belakang kamu. Nabila Gaming. Panahin. Jangan salah panah, Wak. Nanti saya lagi dipanah. Aduh. Itu aja nembak gak kena. Tuh, kemuter ya. Gak kena. Buang-buang panah, Wak Darlung, gak kena tuh. Aduh. Ambil. Ya sudah, kalau gitu ini kita penuhin dulu lantainya. Aha. Udah malam ya? Hah? Malam gitu? Enggak ya? Atau perasaan saya udah gelap? Belum ya? Aduh, takut gitu. Ini ngapain saya penuhin? Ini kan buat masuknya. Sabar, kita buka ini dulu guys. Oke guys, sudah malam, tidur dulu kali ya. Tidur ya. Baru lantai satunya tuh belum penuh ya. Kita tidur dulu. Nanti ada itu guys, kelelawar-kelelawar zombie itu ya. Ayo. Oke, apa sih namanya? Phantom ya? Phantom. Phantom. Ayo, kita tidur dulu. Wah, sayang banget nih potionnya nih. Oke. Hari sudah pagi, saatnya kita bekerja lagi guys. Oke, kita lewat jendela terjun nih. Lewat jendela. Ya, kita coba penuhin lagi sini. Yuhu. Blok saya habis nih. Kita ambil dulu. Itu ada potion tuh. Ada potion mah gampang jadinya, guys ya. Oke, kita ambil dulu, guys. Nah, kita ambil 2 lah nih biar banyak nih ya. Oke, ini sama tangganya nih. Oke. Terus kita penuhin. Sabar. Ini cara ininya biar kita kasih tangga dulu gitu ya. Di sebelah kenapa sini sih? Nih. Sabar. Oke, berarti kita majuin satu blok, satu blok, satu blok gini ya. Pas nggak? Hah? Pas, pas, pas. Pas ya? Atau masih ininya kali nih, yang atapnya nih, kita iniin.
Ini atapnya ganti aja gak sih? Ya kita ini dulu, kita hancurin dulu ya, biar nggak ini mentok guys, kayak sempit gitu ya. Tuh. Terowongan kecil. Terowongan kecil, oke. Ini kita coba naikin lagi gini. Ini kali ya, naikin. Nah, iya gitu. Set, ini mantap lah guys ya. Oke. Terus ya sudah kalau begitu kita coba naikin dua lantai kali ya. Dua. Wah, ya udah dua aja nih kayaknya nih. Oke guys, lantai satunya jadi kurang lebih begitulah ya. Ya. Oke sih, walaupun pas-pasan nanti kita gali lagi guys. Cuman ini kita jadiin dulu bangunannya ya. Nah, ini udah bisa berpijak kita di sini guys. Kalau gitu kita bakalan coba ambil spawnnya ya. Oke. Ambil spawn, cepetan, keringin. Ambil spawn, kita keringin dalamnya guys. Inilah dia fungsi spawn ya. Hahaha. Udah jadi belum ya? Udah lah, harusnya dari tadi tuh. Oke. 14, nanti kita keringin lagi nih. Nah, ini kita coba. Apaan? Gua masuk dalam air nih. Nah, dibilangin jangan. Saya sabar-sabar, biar saya keringin. Oke. Sabar nih, saya keringin nih. Oh, Tangaming bikin ini dia. Bikin tangga melayang ya. Tangga melayang, keren tuh. Keringin. Keringin. Keringin sini. Keringin sebelah sini. Terus, mana lagi ya? Di sini. Aha, terus di atasnya sebelah sini kali, oke. Apakah kurang? Yes. Ini kalau kurang aku ada nih. Oh, kamu ada ya? Sabar. Nah. Oke, ini kita coba kasih lagi sini tengahnya. Sebelah sini lagi. Tuh, oh, masih banyak, guys. Wailah. Harusnya kita bikin kompor ya. Kalau nggak salah saya ada kompor sih di situ. Tinggal dikasih aja. Nah, udah kering udah. Oh, sebelah sini belum. Inilah dia bosku, fungsi dari spons ya. Keren kan? Iyalah, spons nih bos. Susah tuh, ambilnya susah. Oh, aman pak, kita di bawah air nih. Tapi rendah banget nih. Apanya rendah? Ngantuk tuh. Ya nggak apa-apa, namanya juga rumah bawah air kan, nggak usah tinggi-tinggi. Sederhana. Yaudah, bongkar aja nih, Nabila sama Wak nih, bongkar nih, yang kuning-kuningnya. Oke. Tinggal dibongkar bebas mau pakai pickaxe kah? Ya ilah ini tangganya ribet banget tanggaminya. Mau diganti juga terserah. Ya udahlah biarin lah segitu aja dulu. Oke. Ini kita kasih dulu kita fullin. Ya udah, ini kita coba bikin kacanya. Minggir Bill, dikit Bill. Nah, kita bikin kacanya dulu. Ini kaca saya kenapa garis-garis ya kok orang lain mulus gitu kacanya guys, kayak kaca WC jadinya nih. Tuh. Pergi ke tukang las dulu aja sana. Tukang las. Nanti, oh ini kayaknya tekstur packnya ya, saya salah nih ya. Iya. Harusnya kita ganti nanti guys, tenang. Oke. Aduh kacanya habis lagi, kita ambil dulu guys. Kaca habis, apakah di sini masih ada? Kalau nggak ada kita ambil ini ya. Oh masih ada dong. Let's go. Sebenarnya saya pengen kayak pakai kaca tipis gitu ya, tapi ya udahlah, udah terlanjur kayak gini semua guys. Tuh, kita lanjutin aja gitu ya. Yuhu. Oke, nanti kita dekorasinya terakhir aja guys. Tuh. Aman lah dekorasi mah. Aman lah ya. Oke, terus sebelah sini lagi kita fullin. Kayaknya full kaca deh ya. Iya, full sih? Kaca aja. Full kaca aja gini ya, sampai sini ya. Iya. Iya kali guys, bagusnya full kaca ya. Bagus tuh. Oke. Set. Ini cuman kaca saya nih, garis-garis guys, tidak mendukung dia ya. Aduh, udah habis kaca saya ambil dulu di rumah guys. Guys, sudah jadi kacanya doang sih maksudnya. Guys, oh ini saya gali pintu masuk dulu lah ya. Nih, pintu masuknya sebelah sini guys. Udah aman nih kalau digali ya. Tuh, ini. Ini baru mantap nih. Tuh, Wak. Lihat Wak, mantap kan? Ini kenapa bolong? Ya udah kita bolongin aja lah batu-batu ini guys. Oke ya, kita turunin lagi nih. Set. Oh iya, tangga kayunya kita gantikan tangga putih juga nggak ya? Takutnya kurang sih. Biar bagus sih. Iya takut kurang nih. Oke sekarang pinggirannya guys, pinggirannya kita bakalan kita ganti nih. Jadi nggak gini ya. Cepet. Fullin dulu. Aha. Nah baru nanti kita ganti pakai tangga pinggirannya ya. Oke guys, BTW beres juga ya nih. Tuh, kayak ginilah jadinya guys ya. Beres. Okay, lumayan, kita dua lantai aja guys. Tuh, jadi yang satu lantainya tuh di bawah air. Ini keren gak Wak? Keren lah, tapi ini nih dibagusin nih. Apanya? Oh iya.
pinggir. Ya, nanti. Gampang, Wak. Itu terakhiran. Kalau gitu kita tidur dulu, yuk. Tidur dulu. Ayo, Wak. Nanti ada zombie. Lari. Tidur. Baru kita selesaikan interiornya, guys, ya. Let's go. 2 hours later. Oke, guys, BTW ini kita sudah didekorasi, kita percepat aja ya. Oh ya, kasurnya nih, tinggal finishing kasurnya aja sih, guys. Jadi kita sudah bisa tidur di rumah baru kita nih, tuh. Yeay, rumah baru. Rumah baru, cuman tangganya ini loh agak ya harus lompat-lompat lah naiknya ya, tuh. Ekstrim. Oke, sekarang kita kasih kasurnya gimana ya? Sebelah sini gitu. Oke, kita coba sebelah sini satu. Oh, ini ada morstan nih. Sini satu. Terus ada dua lagi kita ini ya, jarak-jarakin gitu ya, kayak gini ya kali ya. Nih. Sama. Nah, tuh, ya. Sini. Biar enggak dengar ngoroknya kalau dekat. Ngorok. Oke, armor stand harusnya bikin 4 lah, ngapa 2 doang nih? Mana nih lagi nih? Sini. Nah, ya situ kali. Oke. Miringin tengaming, jangan kaku nih. Banget. Nah, tuh gitu, sebelah sana lagi tuh. Nice, keren. Tinggal kita isi armor kita ya, kita lepas-lepasin. Saya pengen lagi lepas armor saya aja lah. Nih, armor saya sebelah sini nih. Tuh, kita pasangin. Tuh. Hehehe. Dah. Tuh. Ya sudah kalau begitu. Sepertinya udah, guys, ya. Tuh ya, ini kita percepat tuh ruang penyimpanan, ruang masak, crafting di sana. Nanti sisa-sisanya bakalan coba kita isi, guys, ya. Karena ini sudah kepanjangan, guys. Apalagi petualangan kita di ocean tuh luar biasa sekali, ya. Nah, sepertinya kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di-subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.